jutaan pelarian serta ratusan ribu anak-anak yatim di Syria yang kehilangan tempat tinggal dan memerlukan perhatian dari kita semua sejak 9 tahun yang lalu. Jadi sempena Ramadan tahun ini, Persatuan Peduli Insan Malaysia membuka ruang seluas-luasnya untuk kita semua sama-sama menyumbang dalam bentuk sumbangan dan juga kit berbuka puasa untuk mereka sama-sama merasakan kegembiraan bulan Ramadan. Apa yang boleh anda lakukan, layari www.peduliinsan.org untuk menyumbang dan semoga sumbangan kita ini dapat menjadi amal jariah dan memberikan kegembiraan kepada masyarakat Syria yang kita sayangi.